Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng kepanggih malih kali kula IDA Channel. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya ingin berbagi tips cara memasang lampu LED di helm ya teman-teman. Di video cuplikan awal tadi mungkin teman-teman sudah melihat ya teman-teman untuk hasil pemasangannya seperti yang di video awal ya teman-teman. Nah kali ini saya ingin mengasih tipsnya buat teman-teman, barangkali ada yang mau pasang untuk lampu LED-nya, akan saya kasih tutorialnya ya teman-teman. Oke, untuk lampu LED-nya sendiri yaitu saya beli di toko online ya teman-teman. Adapun untuk lampunya itu beragam-beragam warna atau macam-macam ya teman-teman, tergantung selera dari teman-teman. Oke, untuk lampunya yaitu saya memilih warna hijau stabilo seperti ini ya teman-teman. Ini sudah sesuai lekukan helm ya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman untuk memasangnya tinggal selera dari teman-teman saja ya untuk bentuk LED-nya ya teman-teman. Terus untuk yang didapat dari kelengkapan lampu LED yaitu adaptor ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, adaptor. Untuk kabelnya dari adaptor sampai ke ujung sini sekitar 40 cm ya teman-teman. Untuk adaptornya yaitu seperti ini, sudah ada pengait ininya ya teman-teman. Untuk pegangan nantinya mau taruh di mana ya teman-teman. Terus untuk di dalamnya yaitu ada dua piece ada dua piece baterai ya teman-teman. Seperti ini, baterai jam ya teman-teman. Dan di sini juga sudah dilengkapi lampu indikatornya ya teman, seperti ini. Nah ini ada tiga mode ya teman-teman. Nah ini mode kedua dan ini mode ketiga ya kalau dipencet-pencet. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk pemasangannya seperti apa ya teman-teman. Namun buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu untuk subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan video-video terupdate dari saya. Oke, langsung saja ke pemasangannya. Baik teman-teman, yang pertama yaitu kita sesuaikan dulu untuk lekukan di helmnya ya teman-teman. Karena ini saya menggunakan helm cross, jadi saya akan alurnya yaitu biar pas jatuhnya di tengah-tengah sini ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan dulu aja seperti ini untuk pemasangannya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk lampu LED ini sudah ada double tipnya ya teman-teman, atau 3M-nya ya. Jadi ini sudah saya buka biar lebih mempermudah untuk pemasangannya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk pemasangannya. Kita paskan saja seperti ini teman-teman. Kita ambil di sini ya teman-teman, karena ini sudah cukup pas, tinggal kita paskan. Thank you.
Nah, seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Karena sangat mudah sekali ya teman-teman ini untuk pemasangannya. Jadi kita tinggal ngikutin aja alur dari posisi apa namanya lekukan helmnya ya teman-teman. Jadi sangat mudah ya teman-teman, karena ini menggunakan trim ya teman-teman. Jadi tinggal kita lekatkan saja kepada sisi helmnya ya teman-teman. Ini helmnya. Oke, tinggal yang satunya lagi ya teman-teman. Kita seperti tadi di awal, kita ambil titiknya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk hasilnya ya teman-teman. Kita tinggal dilekatkan lagi aja, disesuaikan lagi kalau memang kurang lekat ya teman-teman. Karena ini kan sudah ada double tipnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal dilurus-luruskan lagi biar lebih melekat gitu ya teman-teman. Oke, ini dua-duanya sudah terpasang ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Oke, ini yang posisi sebelah kiri ya teman-teman. Nah, sekarang sebelah kanan yaitu seperti ini teman-teman, kurang lebih ini. Oke teman-teman, ini kurang mudah. Oke, sudah ya teman-teman untuk pemasangan lampu LED-nya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian adaptornya ya teman-teman. Di adaptornya itu ini sudah ada sambungan juga ya teman-teman. Jadi ini juga bisa dibuka seperti ini. Nah, jadi ini aja. Nah, seperti ini. Ini bebas ya teman-teman, mau taruh di kabel ini mau taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri, kebalikannya juga sama saja ya teman-teman. Ini tinggal colok aja ya teman-teman, karena ini sistemnya soket ya teman-teman. Jadi seperti ini. Masukkan dulu. Nah, ini satunya. Ini sudah beres nih teman-teman ya. Seperti ini nih untuk apa namanya pemasangan adaptornya ya teman-teman. Oke, lanjut untuk kabelnya biar kita rapi, nanti kita ditambahin yaitu double tip ya teman-teman di sini ya teman-teman. Biar posisinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini sementara saya seperti ini dulu ya teman-teman. Saya taruh di sini. Ini sudah saya kasih double tip ya teman-teman. Nah, sudah nempel ya. Nah, untuk jalur kabelnya saya ikutin di sini ya teman-teman, seperti ini. Kabel yang ke dalamnya saya masukin ke dalam gabus ininya ya teman-teman. Saya umpetin di sini ya teman-teman, seperti ini.
kita masukin aja. Kesulitan di dalam kardusnya ya teman-teman, untuk arah kabelnya ya teman-teman. Lalu next kita ke soket tadi ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita coba seperti ini teman-teman. Teman-teman pasti bertanya, untuk adaptor ini mau taruh di mana ya teman-teman. Nah sekarang saya mau kasih tipsnya ya teman-teman. Kebetulan untuk helm cross itu ya ada apa namanya klip ya, klip yang buat safety pengikat di ini ya teman-teman. Nah ini untuk pengikatnya ya teman-teman. Nah ini ada dua klip ya teman-teman, seperti ini kelihatan ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini saya mau manfaatin buat naruh ini teman-teman ya, artinya buat ngelipin ini di dalam sini ya teman-teman. Nah seperti ini, kita ambil yang paling di luar ya teman-teman. Kalau yang di dalam nanti saya pergunakan untuk safety bag untuk ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan saja di dalam kardusnya ya teman-teman. Terus ini baru kita selipkan sini teman-teman. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Nah nanti biar lebih kencang nanti dikasih kalitis ya teman-teman di sininya. Nah biar tidak mengganggu ya teman-teman, atau tidak jatuh ya teman-teman. Ini kabel yang di dalam ini kan masih ada sisa nih teman-teman, tinggal dimasukin aja di celah-celah gabus helmnya ya teman-teman. Tinggal dirapikan aja sesuai selera teman-teman ya, intinya kan yang penting rapi dan tidak mengganggu ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, kelihatan ya teman-teman untuk jalur kabelnya. Nah ini cuma disesuaikan dan ini juga disesuaikan. Ini saya menggunakan double tip kabel terapi ya. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini untuk jalurnya teman-teman. Seperti ini penampakan pemasangannya. Lumayan rapi ya teman-teman. Ini sudah selesai ya teman-teman untuk pemasangan keseluruhannya ya teman-teman. Sekarang kita tes untuk nyalanya teman-teman biar tidak penasaran. Oke, yaitu saya menggunakan mode pertama ya teman-teman, seperti ini kita pencet. Nah ini lampu mantap nyala, tapi artinya ini juga mantap nyala ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Kita lihat dulu ya teman-teman, samping, belakang, ke depan seperti ini ya teman-teman. Kasih nyalanya. Sekarang kita mode kedua. Mode kedua yaitu kedip ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini mode kedua ya teman-teman. Ini mode keduanya. Oke, sekarang mode ketiga. Yaitu kedip cepat ya teman-teman, seperti ini untuk mode ketiganya. Seperti ini teman-teman untuk mode ketiganya. Seperti ini teman-teman, mantap ya teman-teman ya untuk lampunya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal dirapi-rapikan saja nanti biar lebih rapi lagi ya teman-teman. Rujur-rujurnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan di helm cross ya teman-teman. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman untuk hasil pemasangannya ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Yeah.
mesinnya. Sekarang coba saya akan matikan lampu utama ya teman-teman, untuk dari listrik teman-teman, biar hasilnya lebih kelihatan ya teman-teman. Coba saya matikan dulu lampu utamanya, hasil lampunya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, untuk hasil kalau lampu utama saya matiin ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, untuk hasil lampunya. Oke, sekarang mode kedua ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini mode ketiga ya teman-teman. Saya ulang lagi ya teman-teman, yaitu ini mode ke satu, dan ini detik pelan itu mode kedua ya teman-teman. Hasilnya seperti ini untuk mode kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang mode ketiganya seperti ini teman-teman, yaitu ketip kencang ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lumayan terang ya teman-teman untuk lampunya ya teman-teman, untuk LED-nya ya teman-teman, seperti ini untuk hasil pemasangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian ya teman-teman, untuk pemasangan lampu LED di helm cross ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen. Yang teman-teman belum subscribe, silahkan di subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan video-video terupdate dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.